Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kurangkan anak didik cikgu yang mengikuti tutorial ini sehat dan dapat terus berjuang dalam menghadapi peperiksaan SPM yang akan berlangsung pada tahun hadapan. Ya. Untuk itu kita terus sambung tutorial 5 ini dengan tutorial 5 ini memberi tumpuan kepada ekonomi China. Sebelum ini dalam tutorial 4 kita telah membincangkan tentang perkembangan ekonomi Yunani dan juga perkembangan ekonomi India dalam satu tutorial iaitu tutorial 4. Dan untuk tutorial 5 ini kita tumpukan kepada perkembangan ekonomi tamadun China. Ada 4 soalan di sini, kita fahami bentuk-bentuk soalan ini. Ada sedikit teknikal yang perlu kita fahami. Yang pertama, jelaskan faktor perkembangan aktiviti pertanian tamadun China semenjak zaman dinasti Han. Jika ini berlaku, pelajar perlu faham bahawa soalan ini hanya merujuk dinasti Han. Ini ialah bab 2. Pernah keluar juga soalan yang lebih umum, jelaskan faktor perkembangan aktiviti perdagangan tamadun China. Jika itu saja disebutkan, maka anak-anak boleh masukkan sekali bab 1. Maksud cikgu, faktor perkembangan aktiviti pertanian tamadun China, ya, boleh kita masukkan isi-isi bab 1 dan 2. Kerana tamadun Huanghuo itu sebahagian daripada tamadun China. Bab 1, tamadun Huanghuo yang terletak di sekitar lembah sungai Huanghuo. Sementara bab 2, tamadun China ini merujuk daripada lembah sungai Huanghuo berkembang ke lembah di sungai Yangzikiang sehinggalah ke selatan lembah sungai Sikiang. Keseluruhan 3 lembangan sungai ini boleh rujuk pada cikgu-cikgu geografi merupakan tamadun China moden hari ini. Okey, tanpa membuang masa kita lihat beberapa perkara lain. Jika dia tanya sebagaimana contoh soalan B, berhati-hati, dinasti Shang itu merujuk bab 1, dinasti Han bab 2. Ada beberapa dinasti yang lain, seperti dinasti Chou itu bermula ataupun itu berada di bab 1. Okey. Jadi dinasti Shang dan Chou bab 1. Selain dinasti Han, ada lagi dinasti-dinasti lain, ya, yang kita perlu faham bahawa dinasti itu berada di bab 2. Contohnya dinasti Qin, ya, dinasti Ming, dinasti Tang. Ya, perkara-perkara itu ada disebutkan dalam bab 2 di sana sinilah. Okey, rumusannya bab 1 merujuk dinasti Shang atau dan juga dinasti Chou saja. Okey, ada ketikanya disebutkan tamadun Huanghuo di bab 1 itu sebagai tamadun Shang. Okey, terima kasih. Cikgu akan jelaskan lebih lanjut tentang perkara ini selepas kita melihat soalan yang pertama. Cikgu bacakan, jelaskan faktor perkembangan aktiviti pertanian tamadun China semenjak zaman dinasti Han. Okey, kita buka kurungan. Aktiviti pertanian tamadun China berkembang kerana adanya tenggala. Cikgu beri awal-awal pada tenggala. Okey. Digunakan untuk membuat batas. Batas cikgu beri satu lagi, markah yang kedua. Kuala kuda pula membolehkan kuda menarik tenggala. Keseluruhan ayat itu cikgu hanya beri kepada kuala kuda sebab tenggala kita dah beri tadi. Ya. Bermaksud dengan adanya kuala kuda, maka mereka dapat menggerakkan kuda untuk menarik tenggala. Ya. Kalau di alam Melayu, kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, mereka gunakan kerbau dan lembu untuk membajak khususnya. Mereka tak guna kola lembu. Hanya guna tali saja. Ha, itu perlu faham. Cikgu teruskan. Kuda juga berperanan menarik penyisir tanah. Okey. Untuk menggeburkan tanah, mereka menggunakan kuda untuk menarik penyisir tanah. Okey. Cikgu teruskan.
Tanaman bergilir diperkenalkan untuk menyuburkan tanah. Cikgu beri hanya pada tanaman gililih. Okey, tanaman bergilir itulah yang menyuburkan tanah, ya. Mungkin saja tanah itu tidak subur, tetapi bila dilaksanakan kaedah tanaman bergilir, ia menjadi subur. Jadi markah pada tanaman bergilir. Teruskan. Sistem pengairan pun boleh diberi markah. Sistem pengairan seperti terusan untuk memperoleh sumber air tanaman, ya. Jadi di sini cikgu beri untuk sumber air juga. Ya, ini semua menjadi sebab perkembangan pertanian ketika tamadun Cina, ya, pada zaman dinasti Han. Terusan juga penting untuk mengawal banjir. Okey, banjir cikgu beri satu markah. Tutup kurungan di situ jumlah markah. Okey, kita ada markah Tenggala, Tenggala, Batas, Kola Kuda. Kemudian markah untuk penyisir tanah, tanaman bergilir. Okey, seterusnya pengairan, sumber air dan air sekali banjir. Ya, kita ada 8 isi di situ. Cikgu kira semula 1 2 3 4 5 6 7 8 isi, ya. Ya. Okey, dengan 8 isi ini, andai katalah soalan ini keluar dalam soalan esei sekalipun, mungkin saja dalam esei ada 6 markah di sini, anak-anak masih boleh dapat markah maksima 6 garis-garis. Kepada anak yang rasa sukar untuk ingat banyak poin ini, untuk lulus ataupun untuk dapat kredit, carilah kata kunci yang senang untuk anak-anak ingat. Kalau kola kuda itu terlalu susah, batas adalah perkataan biasa untuk anak-anak. Bergilir adalah perkataan biasa. Perkataan lain, pengairan, banjir itu perkataan biasa. Dapat 4, anda kata 6, sangat tinggi untuk anak-anak, 4/6, ya. Okey, kita teruskan. Walau bagaimanapun perlu anak-anak ingat, anda kata soalan tamadun Cina itu secara umum boleh masuk bab 1. Apatah lagi kalau dia sebut semenjak zaman dinasti Shang, itu lebih tepat, boleh masukkan bab 1 dan 2 sekali. Cikgu harap pernyataan yang cikgu sebut ini, jika tak faham boleh rujuk kembali dan bolehlah beri komen untuk memahami persoalan ini. Maksudnya di sini ada beberapa poin seperti bukit di teres. Bukit di teres ini telah berlaku daripada bab 1 lagi, iaitu semenjak zaman dinasti Shang. Okey, jika ketika zaman dinasti Shang saja, rumusannya bab 1 saja. Contoh faktor perkembangan pertanian ketika dinasti Shang itu bab 1 saja. Okey. Lain-lain jika semenjak ni ada beza, ketika bab 1 saja, semenjak bab 1 dan 2. Cikgu harap anak-anak semua faham. Satu lagi perkara yang perlu kita ambil perhatian ialah perdagangan atau perniagaan. Soalan yang cikgu cadangkan ialah jelaskan faktor perkembangan aktiviti perniagaan tamadun Cina. Buka kurungan. Aktiviti perniagaan tamadun Cina berkembang kerana wujudnya perusahaan logam dan tembika. Tutup kurungan di situ. Cikgu beri kepada perusahaan logam. Okey. Kerana dia contoh, satu saja kita beri. Ya, tak apalah, letak dua. Anda kata skema ada markah untuk logam, ada markah tembika, anak-anak dapat dua. Ya. Itu lebih baik. Kita pun tidak tahu skemanya, ya. Okey, cikgu teruskan. Buka kurungan. Hasil perusahaan tersebut didagangkan ke alam Melayu. Okey, jadi dalam konsep ini, didagangkan itu, kita cikgu tak beri markah sebab soalan itu perniagaan, ya. Cikgu terus beri markah kepada contoh. Satu markah untuk contoh alam Melayu. Mula-mula melalui jalan darat, cikgu beri markah untuk jalan darat. Sutra, cikgu jalan sutra, cikgu tak beri. Ya, mungkin dalam skema dia akan buat slash. Jalan sutra, palang,
dan juga jalan darat. Jadi cikgu beri satu saja untuk jalan darat. Walaupun sebagaimana poin logam dan tembikar tadi, berikan dua-dua. Ya, anda kata dua-dua ada dalam skema, okay, rezeki kita dan kita boleh dapat markah tambahan. Kemudiannya melalui jalan laut. Jalan laut cikgu beri lagi satu markah ketika zaman dinasti Tang. Okay? Dinasti Tang ini di bab dua. Ya. Hasil perusahaan tersebut juga didagangkan di negeri China sendiri. Ini poin dalam negeri, cikgu beri di negeri China sendiri. Bermaksud ini perdagangan dalam negeri. Cikgu beri satu markah. Yang tadi itu ke alam Melayu itu perdagangan luar negeri ataupun antarabangsa. Okey, faktor seterusnya ialah kemunculan persatuan perdagangan. Satu markah untuk persatuan perdagangan. Persatuan ini melahirkan ramai golongan kelas pertengahan. Ini juga golongan pertengahan ini juga menjadi penyebab kepada perkembangan perniagaan. Satu markah untuk pertengahan, kelas pertengahan. Dan berikutnya, perkembangan perdagangan atau perniagaan juga berlaku kerana kemajuan sistem perhubungan. Okey, cikgu beri sistem perhubungan. Contoh juga cikgu beri, satu saja yang cikgu beri untuk jalan raya. Memang contohnya satu. Dan jambatan turut membantu perkembangan perniagaan. Jambatan ini cikgu beri yang lain. Dia bukan pengangkutan, tetapi dia infrastruktur. Ya, okay. Seterusnya, alat pengangkutan seperti cikgu beri untuk pengangkutan. Ya. Cuba anak-anak lihat betapa mudahnya dapat markah jika kita faham cara untuk mencari markah. Alat pengangkutan satu markah seperti kereta kuda, cikgu beri satu markah untuk kereta kuda saja. Kereta lembu cikgu tak beri. Dan kereta lembu juga menjadi faktor perkembangan perniagaan. Banyak isi yang anak-anak boleh dapat dari soalan perniagaan. Ya? Anda kata 8 markah sekalipun, ya, anak-anak tidak perlu gusar. Memang boleh mendapat markah yang secukupnya, ya. Kita ulang kembali, markah itu di mana? Perusahaan logam, 1. Alam Melayu, 2. Jalan darat, 3. Jalan laut, 4. Negeri China sendiri, 5. Persatuan perdagangan, 6. Kelas pertengahan, 7. Perhubungan, 8. Jalan raya, 9. Jambatan, 10. Kemudian alat pengangkutan 11, kereta kuda 12. Jadi 12, sangat banyak. Anda kata kita bersedia dan kita tahu di mana tumpuan poin yang perlu kita tulis, kita tak ada masalah sebenarnya. Masalah terbesar kita ialah kita tak tahu, ya, di mana poin-poin penting yang patutnya kita tuliskan. Dan untuk soalan kebat ini, tidak ada skrip jawapan, cuma ulasan dalam buku teks sebenarnya jelas menunjukkan ada satu soalan kebat. Jelaskan faktor perkembangan ekonomi tamadun China semenjak zaman dinasti Shang. Ya? Ini berbeza sedikit daripada soalan C. Okay? Soalan C, perkembangan perniagaan. Soalan A, perkembangan pertanian. Andai kata ditanya lebih umum lagi, perkembangan ekonomi, cikgu ingatkan kepada anak-anak supaya masukkan semua aspek, ya, pertaniannya, perdagangan dalam, perdagangan luar negeri, boleh masuk juga perusahaan. Tadi kita jumpa perusahaan logam, kan, ada perusahaan tembika dan persatuan perniagaan sekali. Sebab konsep ekonomi itu merangkumi pertanian, perdagangan, perusahaan, termasuk jugalah aktiviti persatuan ekonomi. Okey, untuk itu cikgu akan teruskan pada masa-masa akan datang untuk tutorial berikutnya, merumusan untuk bab 2 ini, ya. Yeah? Itu saja, akan datang kita akan sambung untuk rumusan bab 2, kemudian barulah kita masuk bab 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.